Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Rescue Perindo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan mengadakan pengasapan gratis secara berkelanjutan. Menjaga lingkungan yang sehat dan bersih merupakan salah satu upaya untuk mencegah datangnya berbagai macam penyakit, salah satunya demam berdarah. Permasalahan ini menginspirasi Rescue Perindo DPD Tangerang Selatan untuk melakukan pengasapan gratis, sehingga bisa menekan jumlah penderita penyakit demam berdarah sekaligus bentuk kepedulian sosial Partai Perindo. Pengasapan gratis menyasar di 2 RT pemukiman warga di kawasan Pambulang, Tangerang Selatan. Pengasapan dilakukan di dalam dan luar rumah warga, saluran drainase dan tempat-tempat penampungan air. Tujuan kami melaksanakan fogging di RT 4 dan RT 5 di RW 5 Kelurahan Pamulang Barat. Kami berupaya agar masyarakat di sekitar lingkungan RW 05 Pamulang Barat di Jalan Kemuning 1 terhindar dari penyakit wabah nyamuk demam berdarah. Yang terjangkit ada beberapa warga yang sudah dirawat di beberapa rumah sakit akibat DBD. Pengasapan gratis yang dilakukan Partai Perindo disambut antusias warga. Warga mengharapkan pengasapan gratis dapat terus dilakukan Partai Perindo sehingga dapat memberantas nyamuk Aedes aegypti, penyebab terjadinya penyakit demam berdarah. Ya, sangat terbantu sekali, karena saya kalau secara material ya cukup besar anggarannya. Jadi karena ini mumpung ada sumbangan dari Perindo, saya sangat berterima kasih. Partai Perindo melalui CF Rescue Perindo berkomitmen akan terus melakukan kegiatan pengasapan gratis secara berkelanjutan sehingga bisa ikut berkontribusi mensejahterakan Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.